Halo, bertemu kembali dengan Tukang Review VBS 63, senar tebal 63. Baru kali ini kita pengen coba 63, tapi akhirnya kita punya kesimpulan. Kita udah lama juga beberapa kali nyoba senar 63, yaitu Hexbolt, Number 3 Bush, dan ini 63. Kesimpulannya, 63 ini paling bagus, paling enak, terbaik di kelasnya untuk size 63. Karena apa? Nah, lihat aja ya. Langsung kita garap dua di dua raket ini. 63 ini speknya repulsinya memang 9. Yang lainnya normal. Ke durability, sound control. Nah, tapi kalian boleh dengarkan soundnya ini di tarik 27 4 simpul di 88 yang 10 27 digital. Ngetring banget. Nah, kalau ini dipasang 26 digital 4 simpul. Masih nyaring. Nah, kenapa saya bilang VBS 63 ini terbaik? Karena rasanya itu masih ada mantulnya kayak senar 0,65, 0,66 kayak Nano G atau Ultimate. Tapi dia tipis dan enak. Nah, memang belakangnya bahasanya Cina, tapi jelas revolusinya level 9. Bener-bener enak ini 63. Kalau Xbox itu kan kayak hilang power ya. Kalau 63 ini empuknya masih ada. Empuknya masih ada. Kalau raketmu tambah bagus, suaranya tambah lenting. Dipakainya mantulnya gila. Memang senar Victor rata-rata hampir terkenal empuk dan mantul kayak VBS 66. Nah, kayak VBS 66. Ini VBS 63 benar-benar terbaik di kelas 0,63. Dari pemakaian hampir setahun lebih, Number 3 Boost enak. Xbolt nggak enak. Nah, 63 ini sebenarnya udah pernah nyoba dulu, tapi nggak lama karena banyak ngetes raket yang lain. Bareng sekarang kita iseng, kita coba di 88S Pro. Paduannya pas, bener-bener pas. Jadi dia itu feel empuknya masih ada, feel kakunya nggak begitu kaku. Memang di sini tulisan kontrolnya cuma 7. Yang merah bawah ini kontrol. Tapi masih bisa kenyataannya dipakai untuk kontrol. Pantulannya 9, tapi kenyataannya menurut saya pantulannya 10 karena jauh. Tidak capek. Dan swing speedmu jadi lebih ringan karena 0,63. Itu kan yang kita cari. Oke, gitu aja. Senar VBS 63 terbaik di 0,63 versi Tukang Review. Ciao.